Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat semuanya. Kali ini saya akan membagikan tutorial cara membuat meja lipat dari bahan rangka hulu baja ringan dan juga multiplex dengan hasil yang lumayan bagus, lumayan rapi seperti ini. Baik sobat YouTube semuanya, sebelum melanjutkan jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan lonceng notifikasinya supaya sobat-sobat semuanya tidak ketinggalan video-video menarik dari TS Channel. Sobat YouTube semuanya, ini langsung saja ya untuk proses-proses pemotongannya. Ini saya nggak tunjukkan biar cepat saja, biar nggak ribet, biar nggak lama-lama durasinya ya. Untuk panjang yang paling ini, untuk hulu yang paling panjang ini adalah untuk rangkanya ya, untuk rangka mejanya nanti. Ini adalah panjangnya 85, jadi sampai dari sini sampai sana itu 85. Nanti kita lebihkan sedikit ini untuk kupingannya untuk ditutup ya, sekitar 1,5 cm, jadi totalnya nanti 88 cm ya total pemotongannya, tapi nanti untuk rangkanya adalah 85 cm. Kemudian ini untuk palangnya, ini ya untuk palangnya sini sama tengah sama sana, ini panjangnya adalah 46 cm sobat ya. Kita buat potongan 46 cm ini 3 buah, ini 3 buah ya, ini yang 2 buah, ini 2 buah, yang panjangnya 2 buah. Nanti untuk ini kita buat cowokan seperti ini, di ujung sini sama ujung sini kita buat cowokan seperti ini. Kemudian di tengah ini kita buat lubang seperti ini ya, nanti kita masukkan ke sini untuk hulunya, sama untuk ini palang meja, untuk rangka meja ini sama potongannya, sama ini yang tuh, ini ukuran dan potongannya sama, dan ini juga potongannya sama 46 cm. Ini biasa saja, ini biasa saja ya, enggak dibentuk apa-apa, tinggal dipotong saja. Dengan jangan lupa disiku supaya nanti hasilnya juga mudah pemasangan dan siku. Dan selanjutnya untuk kaki-kaki mejanya kita buat 4 buah, ini 4 buah ya, dibentuk seperti ini sobat ya. Ini cowokan untuk bagian atas seperti ini modelnya, dan pada bagian bawah nanti untuk palangnya dibuat cowokan seperti ini, sama seperti tadi, dimasukkan saja nanti supaya lebih kencang, lebih hasilnya lebih rapi ya sobat. Oke, ini juga kita buat 4 buah dengan panjang sekitar 32 cm ya. Dan kemudian kita buat ukuran yang ini ya, ini untuk palang ini kaki-kaki nanti. Jadi ini nanti totalnya ada 4 palang ya, 1, 2, 3, 4, ini kita buat 4 buah ini seperti ini. Ini dengan panjang 40 cm, sama-sama dipotong sama. Jangan lupa setiap pemotongan harus disiku sobat ya, supaya hasilnya tuh rata. Nanti setelah kita pasang nanti bisa pas semuanya, dan juga untuk menyikuannya lebih mudah ya sobat. Jadi semuanya harus di garis siku dulu dan dipotong sama persis. Oke, seperti itu. Ini saya ulangi lagi untuk potongan 40 cm 4 buah, dan untuk ini 32 cm 4 buah, untuk 88 cm 2 buah, dan untuk 46 adalah 3 buah. Dan yang perlu kita persiapkan lagi adalah pengganti engselnya nanti adalah ini besi tulangan 8 mili saja. Ini besi tulangan ini sobat ya. Ini besi tulangan 8 mili kita potong dengan panjang 6 cm. Kita buat 4 buah. Dan juga nanti untuk ini nanti kan kita masukkan gitu ya sobat ya. Nanti kita masukkan ke sini. Jadi ini kita perlu sebuah kayu, karena kalau nggak ada kayunya nanti nggak bisa kencang dan nggak kuat ya sobat ya. Nah ini kan lubang tipis sekali. Jadi nanti kita perlukan kayu. Kita buat potongan kayu seperti ini 10 sentinan, sekitar 10 senti. Ini kira-kira masuk ke dalam ya, bisa masuk ke dalam sini, bisa masuk gitu ya sobat ya. Ini kita buat 8 buah sobat, karena nanti posisinya gini ya sobat ya, seperti ini nanti. Nah, nanti kan ini mancap ke sini, dan ini seperti ini mancap ke sini seperti ini. Nanti berfungsi sebagai pengganti engsel seperti itu sobat ya. Baik sobat itu semuanya, untuk langkah pertama kita nanti akan rangkai dulu untuk kaki-kaki mejanya ya. Kaki mejanya kita rangkai dulu, kemudian nanti untuk rangka mejanya kita rangkai setelah kakinya jadi. Oke sobat, langsung saja kita pasang, kita gunakan toggle effect dan sebagainya. Oke, untuk langkah pertama kita akan masukkan kayu-kayunya ini dulu ya. Kayu-kayu ini kita masukkan dulu ke dalam sini sobat, ke sini ke bagian palangnya dulu ya. Oke, kita masukkan seperti ini. Oke, sampai biasa mepet atas seperti ini ya, atas saja. Kemudian nanti kita kencangkan menggunakan kaki rivet supaya tidak lepas, tidak geser-geser ya kayunya. Setelah itu nanti kita pasang di sini seperti ini. Jadi nanti kita bisa kita buat dari sini lubangnya ya sobat. Oke sobat itu semuanya, ini untuk kaki-kakinya sudah jadi seperti ini ya. Ini tadi dalamnya ada kayunya ya,
Ini tadi sudah saya masukkan kayu. Di sebagian sini semuanya sudah ada kayunya. Jadi sudah selesai ini. Ini juga sudah terpasang seperti ini ya, sobat. Ini maaf berisik, ada selepan di depan. Ini kita masukkan saja seperti ini, kemudian kita kunci menggunakan paku rivet seperti ini, sobat ya. Oke, ini sudah sangat kuat sekali. Tinggal kemudian kita rangkai untuk rangkanya, itu rangkanya itu nanti kita rangkai. Sebelumnya ini nanti kita bor dulu, sobat ya. Kita bor dulu diameternya, sesuaikan dengan ini besarnya engselnya nanti. Ini sekitar berapa ya? 7 mili mungkin ya. 7 atau 8 mili. Kita ukur nanti, kemudian kita cari mata bor yang sesuai. Kemudian ini kita lubangi. Kita lubangi segini nanti kira-kira masuknya ya. Oke, seperti itu sobat. Kita cari mata bor dulu. Oke sobat YouTube semuanya, ini sudah jadi semua rangka-rangkanya sudah selesai. Sekarang saatnya kita tinggal merangkainya. Dan ini engselnya kita pasang ya. Ini besi tulangan tadi sebagai engselnya nanti ya. Oke, proses pemasangannya seperti ini. Simak saja. Oke, selanjutnya sobat, nanti kita kunci pada bagian sini semuanya, pojok-pojok semuanya kita kunci. Dan ini kupingannya kita tepukkan ke dalam seperti ini nanti ya. Dan kita kunci juga menggunakan paku rivet supaya lebih kencang sobat. Oke, lanjut saya melakukan pengunciannya. Oke sobat YouTube semuanya, ini untuk hasilnya seperti ini. Dan ini untuk bagian atas, ini opsi saja, bisa di rivet bisa tidak, karena nanti kita pasang papan multiplexnya di atas ini, bisa komplit di rivet barengan rivetnya, nggak masalah ya, jadi lebih hemat rivet. Oke sobat, nanti kita dapat potongan rivet. Nanti rasanya multiplexnya saya memakai multiplex bekas saja, karena ini bahannya juga semuanya bekas semua sini sobat ya, ini bekas semuanya. Jadi nanti multiplexnya multiplex bekas saja, 8 mili tebalnya, nanti saya double 3 supaya lebih tebal. Dan ini gak nyangkut sobat ya, ininya gak nyangkut, jadi nanti saya double ngepres gini, terus kemudian atasnya baru lebar seperti itu sobat. Oke sobat YouTube semuanya, saya lanjut pemotongan triplexnya dulu, multiplexnya dulu. Ini nanti untuk lebar multiplexnya nanti saya lebihkan, kira-kira nanti lebarnya 50, kesananya saya lebihkan juga supaya lebih bagus saja sobat. Oke sobat YouTube semuanya, saya potong dulu di belakang multiplexnya, nanti setelah pemotongan selesai saya lanjut melakukan pemasangan papan multiplexnya sobat. Oke. Oke sobat semuanya, ini untuk multiplex pertamanya saya pasang sebagai pengganjal supaya terlihat tebal ya. Ini dua multiplex saya jadikan menjadi, saya tumpuk menjadi satu, jadi dua, nanti totalnya 3 ya sama multiplex utamanya. Oke, lanjut kita melakukan pemasangan untuk yang papan yang selanjutnya, yang utama, jadi nanti bisa terlihat tebal sobat ya. Oke. Oke sobat, seperti ini nanti kita akan mengunci menggunakan skup gipsum seperti ini ya. Kita cari yang panjang supaya nyampe ya, nanti cari yang panjang karena ini 3 lapis ya, multiplexnya 3 lapis, jadi cari yang panjang. Kalau ada 2 in sekalian biar kencang. Oke, lanjut kita lakukan penguncian menggunakan skrup gipsum. Oke, ini sudah jadi, sudah saya skrup, sudah kuat. Nanti pada bagian pinggir-pinggir juga kita skrup saja supaya menyatu antara 3 multiplex ini ya.
kalau bisa tadi dilem kayu sebelumnya, jadi lebih kuat. Nanti kita satukan, setelah itu nanti kita rata-ratakan semuanya, kita rapikan hingga selesai, menggunakan kerintas saja nanti sobat ya. Oke. Oke sobat, ini sudah selesai. Nanti selanjutnya perataannya ini kita pakai gerinda, bisa kita amplas gerinda atau sebelumnya nanti kita ketam dulu atau pasah dulu ya, atau di serut, mesin serut kita ratakan, kemudian selanjutnya kita haluskan menggunakan mesin gerinda. Oke, selanjut saya rapikan dulu. Oke sobat, itu semuanya, ini untuk hasilnya seperti ini sudah saya sudah saya rapikan. Nanti caranya seperti ini ya, tinggal kita lipat saja dan sudah ringkas sekali. Ini terlihat tebal ya, karena tadi 3 tingkat, 3 tumpuk multiplex 8 milinan, jadi terlihat tebal sekali. Dan pada bagian pinggir kita bentuk oval melengkung seperti ini supaya enggak jika kena tangan enggak sakit, kena perut enggak sakit, atau dan juga ini lebih indah, lebih bagus ya. Selanjutnya nanti kita dempul saja sobat ya. Selanjutnya nanti kita dempul pada bagian-bagian yang lubang-lubang, semua kita dempul semuanya. Sambungan-sambungan seperti ini semuanya dempul. Skrup-skrup ini juga dempul semuanya supaya rata. Kemudian kita amplas manual. Kemudian nanti kita finishing menggunakan oil paper supaya lebih indah ya sobat. Oke, lanjut saya melakukan finishingnya. Baik, selanjutnya kita akan mendempul dulu sebelum nanti kita finishing menggunakan wallpaper ya. Untuk pendempulannya nanti saya menggunakan mortar saja, dicampur dengan lem putih seperti ini ya. Kalau ada itu kita gunakan kompon, jika ada gunakan kompon, kalau nggak ada ya ini pakai mortar acian saja atau semen putih juga nggak masalah, kalsium pun juga nggak masalah, yang penting bentukannya satu sama ya supaya hasilnya lebih kuat. Jadi ini satu, lemnya satu, jadi ini hasilnya lebih kuat. Jika menggunakan semen putih bisa diperbanyak semennya, nggak masalah. Atau kompon bisa 2-1 nggak masalah ya. Jika menggunakan kalsium harus dibuat sama, 1 sama 1, 1:1 sama, karena kalsium itu nggak bisa keras nanti kalau nggak dibanyakin lemnya. Ini nanti hasil tempelannya lebih kuat, lebih keras ya, daripada kita harus membeli dempul kayu yang sifatnya sangat lunak sekali dan gampang ngelokop ya. Oke, langsung saja kita mulai mengaduk dan mendempulnya. Oke sobat, ini seperti ini hasilnya. Untuk bagian atas ini opsi saja, bisa didempul bisa tidak, karena ini multiplex lama jadi saya dempul saja supaya lebih rapat untuk pori-porinya ya. Dan yang paling penting sebenarnya pada bagian skrup-skrupnya tadi supaya rata, kan tadi masuk ke dalam gitu ya, jadi biar rata seperti ini. Dan yang paling penting lagi adalah siku-sikunya ini supaya nanti bisa lebih, hasilnya lebih siku sobat ya. Nanti kita tunggu sampai kering, kira-kira ya 5 sampai 10 jam bisa keras sempurna. Kemudian kita amplas kembali supaya bisa membentuk kerataannya dan membentuk siku-sikunya ini, lengkungan-lengkungan ini kita bentuk kembali supaya hasilnya lebih bagus sobat. Ini sudah saya amplas tadi sekitar, saya diamplas sekitar 5 jam sudah saya amplas, dan menggunakan amplas gerinda tadi ya, karena sangat keras sekali, juga menggunakan manual nggak bisa, gerinda pun juga sulit sampai seperti ini ya. Oke, selanjutnya kita akan finishing menggunakan wallpaper motif kayu jati warna hitam saja pilihan saya. Oke, kita lanjut melakukan pengukuran, kemudian kita potong menggunakan cutter dan gunting atau gunting, dan selanjutnya kita pasang di sini. Sebelumnya nanti kita bersih-bersihkan dulu menggunakan kain agar sisa-sisa debu-debu dari amplasan tadi basi ya. Oke sobat YouTube semuanya, ini untuk hasilnya, untuk hasil akhirnya seperti ini. Ini sudah semuanya saya finishing. Jika perlu pada bagian rangkanya ini juga di finishing ya sobat. Ini karena ya saya belum sempat, jadi seperti ini saja sementara. Ini sudah hasilnya juga sudah cukup bagus sekali sobat ya. Dan ini sudah
bisa untuk laptop dan meja-meja yang lainnya. Sambil di lantai bisa ya sobat ya. Dan ini juga untuk pada bagian kakinya saya kasih karet. Nih seperti ini karetnya ya. Karet pipa kotak aluminium bisa didapatkan di online agar ini enggak memberat ke keramik ya sobat ya. Dan ini nanti bisa dilipat. Jika kita ingin menyimpannya, kita bisa menghemat tempat sobat, seperti itu sobat ya. Baik sobat YouTube semuanya, demikian tutorial dari saya. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Akhirnya dari saya cukup sekian dulu sobat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permisi sobat.